Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya pada siang hari ini Saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua, kisah mistis kali ini saya datangkan dari treatmentnya Mas Agil Saputra, ya, yang menceritakan tentang uh, kain jurik, kain jarik, jarik lurik keramat. Uh, kain jarik itu, kalau yang belum ngerti itu kayak gimana ya, kayak sewek gitu ya, kalau di... Di tempat saya namanya Sewek Ya batik lah intinya Batik yang biasanya buat ini ya Buat nutupin badan itu Tapi kadang-kadang kan ada yang buat nutupin jenazah gitu ya Itu buat koleksi ternyata Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Akan saya ceritakan malam ini. Ini adalah pengalaman dari Mas Agung, seorang pewaris jarik lurik dari kakeknya yang masa hidupnya, beliau adalah kolektor kain jarik yang mungkin bukan kain jarik biasa. Ada yang dulunya pernah dipakai oleh orang-orang penting seperti tokoh-tokoh nasional. Karena mungkin jarik seperti itu semakin jarang. Di tahun 90-an, beliau mulai mengoleksi jarik lurik bekas penutup orang meninggal. Entah apa motivasinya. Tapi koleksi beliau yang jenis ini semakin banyak. Dan Berikut adalah kesaksian dari Mas Agus Nama saya Agus, 34 tahun Kakek saya, almarhum Selamat Purbo Trengginas Beliau meninggal 2011 yang lalu Di usia 102 tahun Dua tahun sebelum kakek meninggal saya sekeluarga memutuskan pindah ke Bantul, ke Temanggung. Saya masih kuliah di Jogja waktu itu, walau pulangnya jadi lebih jauh dari yang tadinya ke Bantul, jadi ke Temanggung. Saya cukup senang karena kembali ke rumah masa kecil saya dibesarkan. Alasan kami pindah adalah merawat kakek yang sudah sakit-sakitan. Maklum. Nenek sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Dan kamilah keluarga terdekat. Ibuku, anak terakhir dan kakak-kakaknya atau Pakde budeku semua berada di luar Jawa. Dalam dua tahun itu saya paling 2-3 hari di Temanggung. Sisanya, saya di Jogja, kuliah 2011. Sekitar 3 minggu sebelum kakek meninggal, kuliah saya selesai dan saya di wisuda. Sekitar jeda 6 bulan, saya masih nganggur. Otomatis saya lebih banyak menghabiskan waktu di Temanggung Sebenarnya Saya sudah tahu sih Kalau kakek itu kolektor jari Karena waktu saya kecil juga Saya suka melihat kakek dan temennya Ngobrol-ngobrol di ruang tamu Sambil saling memamerkan kain jari yang dibawanya Pak Trimo adalah orang yang ngurusin kebun kopi milik kakek dari dulu Nah, ternyata beliau juga lah yang suka ngebantu kakek Ngurusin kain-kain jariknya Apalagi sejak kakek sakit-sakitan Dan 40 hari setelah kakek meninggal Pak Trimo ngomong ke saya soal kain jarik ini Di dapur, setelah tahlilan 40 hari kakek saya. Uh, Mas Agung, oh, enggak, Pak, ada apa ya, Pak? Mo, ini saya dapat pesan dari almarhum Mas Kinas bahwa uh, apa ya? Pesan apa? Enggak apa-apa, Pak. Disampaikan aja Dulu, sebelum sebulan kakek jatuh sakit, beliau bilang ke saya, 'Besok, besok, kalau saya sudah nggak ada, jarik-jarik ini tolong kasihkan ke Agung, ya.' Gitu katanya. 'Loh, terus buat apa ya, Pak? Ngerawatnya gimana?' Sebenarnya saat itu saya ingin menolak Tapi karena sungkan Ya saya iya-iyain aja Beliau pun meneruskan pembicaraannya Besok tak kasih tahu caranya ngerawat Ini cari-cari bukan sembarangan Mas Ginas juga ngomong Kalau memang butuh dan ada yang ingin dibeli Dijual juga nggak apa-apa kok kainnya Tapi kalau kepepet lu ya Oh jadi intinya karena itu bukan jarik biasa ya pak Pak Trimo ini mau ngajarin saya cara-cara ngerawat jarik-jarik itu Dan kalau saya memang kepepet dan ada pembeli jarik ini Ternyata boleh dijual tapi harus kepepet, tuh ya, gak boleh buat bisnis. Misalnya, berburu jarik untuk mencari keuntungan. Udahlah, kita ngomongnya terlalu panjang lebar. Sehari kemudian, di sore hari, Pak Trimo menemui saya di rumah. Sebelumnya, seperti ada sedikit perdebatan kecil dengan ibu saya. Dan Pak Trimo, yang intinya ibu saya sedi sedikit kurang setuju. Kenapa bukan saya saja? Kenapa kok harus anak saya? kata ibu saya waktu itu. Intinya, ibu sedikit kesal kalau saya harus diribetin karena mungkin saya masih terlalu muda saat itu. Tapi Pak Trimo menjelaskan. Ini cuma soal kepemilikan. Intinya, menurut saya, jarik-jarik ini adalah milik saya. Soal nanti ngerawatnya, kita bisa bareng-bareng, Pak Trimo, cuma melaksanakan mandat dari mendiang kakek saya. Ya gitulah, akhirnya ibu saya paham dan memperbolehkan, dan dikeluarkanlah semua jarik-jarik milik kakek saya itu Ada sekitar 30-an jarik Saya lihat-lihat dengan ibu saya dan Pak Trimo Pak Trimo mulai menjelaskan satu persatu Ada yang pernah dipakai Bung Karno Kiai Subekhi Sri Sultan Dan kebanyakan warisan juga dari kakek buyut saya di antara jarik-jarik itu, ada satu jarik yang sepertinya dipisahkan, terlihat berbeda. Jarik itu diikat empat simpul dengan potongan kain kafan. Lalu, saya bertanya kepada Pak Trimo, "Yang ini jarik apa? Kok diikat dengan kain kafan?" kata saya. Oh Ini peninggalan dari Eyang Purbo Kakek buyutnya mas Ibu saya Memotong pembicaraan Oh ini yang suka dipakai bapak nari Blenrong Zaman aku masih kecil Ya kan Trim Heeh, bener Jadi Kakekku dulu adalah seorang seniman blendrong Sejenis eh, Tarian Jawa kesenian di desa tempat saya tinggal biasanya Dipadukan dengan tarian kuda lumping Setelah itu Pak Trimo mengambil tiga jarik dan diberikan ke tangan saya Sebagai simbolis Kalau jarik-jarik ini sekarang menjadi hak milik saya sepenuhnya. Waktu pun berlalu. Setiap selapan dino atau 35 hari sekali, jarik-jarik ini dicuci. Saya tidak terlalu terlibat dengan perawatan itu, walau sudah menjadi hak milik saya. Tapi yang merawat semua jarik-jarik itu tetaplah Pak Trimo dan ibu saya. Ya, sesekali saja kadang saya membantu sampai di suatu hari Pak Trimo datang dengan seorang bapak-bapak. Pak Trimo menghampiri saya yang sedang santai di ruang belakang. "Mas, ada yang pengen ketemu?" Wajah Pak Trimo terlihat masam. Ada perlu apa, Pak? Udah temuin aja dulu, biar cepat kelar. Orangnya ngeyel. Saya pun menemui bapak-bapak itu. Dia sudah duduk di ruang tamu. Kita berjabat tangan. Pak Trimo duduk di kursi samping saya. Dengan sedikit canggung, saya pun bertanya. Eh, wonton menopon je, Pak. Kata saya sambil menoleh ke Pak Trimo yang mukanya masih masam. Sepertinya Pak Trimo tidak begitu suka dengan orang itu. Orang itu pun mulai bicara dan menjelaskan. Jadi, dia adalah teman kakek saya, sesama kolektor jari. Asal beliau dari Purwodadi katanya. Dilihat dari perangainya, dia sedikit menyebalkan memang, agak sombong. Dia mulai menceritakan baju yang dipakainya, yang katanya dibuat dari jarik yang pernah dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, katanya sih. Setelah ngobrol panjang lebar, ternyata niat orang itu mau membeli salah satu kain jari kakek saya Saya tanya dong Jarik yang mana toh pak? Yang kawung itu loh dek Saya mikir Apa yang itu ya? Tapi waktu itu saya benar-benar gak paham nama-nama motif batik jari Saya pun bertanya kepada Pak Trimo Yang mana sih pak? Ayo ayo, saya ambilkan. Akhirnya Pak Trimo dan saya masuk ke dalam untuk mengambil batik itu. Saya dan Pak Trimo masuk ke kamar. Membuka lemari tempat penyimpanan jarik-jarik. Dan ternyata benar dugaan saya. Diambilah kain jarik yang diikat simpul dengan mori atau kain kafan itu sembari memberikan ke tangan saya Pak Trimo ngomong Orang itu sudah berkali-kali mau membeli jarik ini Tapi kakekmu gak pernah mau Katanya mau dibeli berapapun Kalau bisa ditolak aja mas Saya takut kalau ada apa-apa Soalnya jarik ini beda sama jarik yang lain saya pun mengiakan perkataan dari Pak Trimo. Kami berdua keluar sambil membawa jarik itu ke ruang tamu. Ternyata ibu sedang ada di situ menyuguhkan minuman dan makanan kecil. Nah, ngobrol basa-basilah. Tapi setelah saya duduk tidak lama ibu kemudian masuk ke dalam dan sembari berjalan ke dalam Ibu seperti mengkode lewat gerakan bibir dan matanya Sambil menyenggolkan nampan yang dibawanya Walaupun tidak jelas, tapi saya paham kalau itu adalah kode ketidaksetujuan Pak Trimo pun membuka temali di jarik itu dan menyodorkan ke orang itu Ah, jarik ini saya boleh beli nggak? Waduh, kalau yang ini peninggalan kakek buyut saya Rencananya nggak akan saya jual Oh, oh Saya berani harga tinggi loh Jadi intinya orang ini berani menawar dengan harga yang lebih tinggi Daripada tawaran dia dulu waktu kakek masih ada Dan Perangai bicaranya membuat saya sedikit kesel sih Sombong banget Karena kesel saya ngomong aja ke orang itu Berani berapa toh pak? 150 juta cash Sembari dia mengeluarkan uang di dalam tas yang dibawanya Gila nih orang, batin saya Apa istimewa hanya jari ini? Namanya manusia ya? Saya sempat tergiur dalam hati saya waduh lumayan nih tapi saat itu juga Pak Trimo menyenggol kaki saya sambil mengerutkan dahinya astagfirullah dalam hati saya mungkin ini kesalahan saya saya tidak menolaknya tapi saya malah bicara ke orang itu sambil terbata-bata eh gimana ya Pak ya saya pikir-pikir dulu ya Pak Hari sudah mulai petang. Orang itu pun pamit sambil memberikan nomor teleponnya. Orang itu berkata, "Kabari ya, Dek, besok-besok kalau mau dijual dia pun pulang." Saya dan Pak Trimo masuk dan meletakkan jarik itu ke tempat semula. Kita pun ngobrol-ngobrol menceritakan orang itu tadi. Ternyata emang dulu kakek gak suka dengan peringai orang itu Singkat cerita Sehabis Isya Pak Trimo pulang dan saya ngopi-ngopi di ruang tamu sendirian Sambil sesekali memikirkan kejadian tadi Dan terbesit lagi Sesaat sepertinya saya tergiur dengan tawaran orang itu Uang sebesar itu Tapi saya tepis lagi pikiran itu Sekitar jam 10-an saya tidur Dan Terbangun tengah malam karena pengen kencing Dengan mata sayup Saya berjalan ke kamar mandi Saat melewati ruang tengah Saya mendengar suara Klebet-klebet Suaranya seperti kain basah yang dikepakan Seperti meniriskan kain sebelum dikaitkan di jemuran Suaranya memang dari pekarangan belakang. Tempat kami biasa menjemur pakaian. Alah, mungkin ibu karena emang biasanya beliau suka nyuci malam-malam, tapi jalan menuju kamar mandi itu melewati kamar ibu saya, dan terlihat kamar itu terbuka. Otomatis, secara tidak sengaja saya melihat dong siapa yang ada di kamar itu, dan pas saya lihat, ternyata ibu sedang tidur. Langkah saya berhenti, siapa yang sedang menjemur pakaian di belakang? Tidak lama kemudian, suara itu ada lagi karena saya penasaran. Saya ingin tahu siapa itu. Jadi, di dapur belakang ada kaca naku yang mana dari situ bisa melihat tempat jemuran di pekarangan belakang. Saya sempat berpikir positif kalau itu adalah suara kepakan sayap ayam, bebek, atau bahkan maling. Saya ambil linggis buat jaga-jaga kalau itu maling dengan mantap. Saya berjalan ke dapur, mendekati kaca nako dengan sedikit menunduk. Saya perlahan memfokuskan mata ke tempat jemuran itu, dan benar di situ ada seorang wanita bertelanjang bulat. Rambutnya panjang, tapi berdiri membelakangi saya. Memang benar. Dia sepertinya sedang mengepak-ngepakan kain yang basah Di situ Bulu kuduk saya berdiri Tapi kaki terpaku tidak bisa bergerak Sosok itu Mengepakkan kain basahnya Yang dengan perlahan memutar badannya Sambil masih Mengepakkan kain basahnya Saya masih terpaku, menatap sosok itu benar-benar seperti manusia. Perlahan, dia memutar dan menutup tubuhnya dengan kain jarik lurik itu. Dengan cepat, dia mendongakkan kepalanya yang semula tertutup oleh rambut. Tersingkap rambut itu. Tak terlihat jelas wajahnya, hitam pekat, hanya matanya yang putih menyala. Entah kenapa, mata saya tidak bisa berpaling dari pandangan ini. Seperti terkunci, lidah pun keluh untuk terucap doa. Sosok itu semakin mendekat ke jendela, dan seingatku, dia berkata. Kamu menyakiti hatiku, dan semuanya pun menjadi gelap. Keesokan harinya, saya terbangun dengan ibu dan Pak Trimo. Sudah ada di samping saya. Semalam, saya ditemukan pingsan, mendadak saya terperanjat dari ranjang. Teringat kejadian semalam, saya pun menceritakan kepada ibu dan Pak Trimo. Seperti mimpi ini, pertama kalinya saya melihat demit. Pak Trimo mendengarkan ceritaku dengan seksama, sementara ibu pergi ke dapur dan menyiapkan makanan. Saya bercerita dengan sangat emosional, dan sepertinya Pak Trimo paham dengan apa yang terjadi. Tapi sepertinya beliau belum berkenan mengambil kesimpulan tentang apa yang mendasari kenapa ini terjadi. Badan saya meriang demam kala itu. Tak terasa saya tertidur. Saya bermimpi bertemu wanita di sebuah saung. Dia mengenakan kemben dan jari kawung. Duduknya membelakangi saya sambil melantunkan kidung lir-ilir. Walau itu jari kawung, tapi dalam mimpi saya seperti tidak menyadarinya. Tidak ada rasa takut dia berkidung lirih tapi jelas. Saya berjalan mendekatinya, kira-kira dua langkah lagi. Ada yang menepuk pundak saya dan saya terbangun lampu kamar masih gelap kala itu. Tapi ada yang aneh. Suara nyanyian itu masih ada. Bahkan seperti bersumber, bersumber dari sudut kamar saya. Mulailah saya mencubit-cubit badan saya. Berharap itu cuma mimpi. Tapi ternyata bukan. Ini memang di kamar saya. Keringat dingin mulai bercucuran. Teriak pun, "Saya tidak sanggup!" Dengan perlahan, saya beranjak dari ranjang untuk meraih saklar lampu yang hanya berjarak satu meter dari tempat samping saya tidur. "Pas saya nyalakan suara kidung itu, ternyata menghilang, tapi..." di tembok sudut kamar. Sosok wanita itu lagi muncul. Saya kaget bukan kepalang. Saya lompat mundur ke ranjang. Dan sosok itu semakin besar, semakin besar sampai dia menembus langit-langit kamar. Seperti raksasa. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Adan subuh berkumandang, semua menjadi senyap, tenang, dan sosok itu sudah menghilang. Barulah saya bisa berteriak, "Bu, eh, bu! cukup lama sampai akhirnya ibu bangun dan menghampiri saya." "Oh no, potona," kata ibu saya. Dan saya pun menceritakan apa yang terjadi. Wes-wes istighfar, nanti coba dibicarakan sama Pak Trimo. Hari itu, saya hanya bisa melamun seperti orang gila. Akhirnya, Pak Trimo pun datang. Saya menceritakan kejadian semalam. Akhirnya, Pak Trimo pun memberi tanggapan bahwasanya semua itu terjadi karena jarik itu tidak mau dipindah tangankan. Walau saya sempat tergiur, tapi saya dari kemarin sudah urung untuk menjual jarik itu. Tapi kata Pak Trimo ternyata kesalahan saya adalah tidak langsung menolak. Tapi saya malah bilang pikir-pikir dulu. Itu kesalahan saya. Pak Trimo masuk ke dalam dan mengambil kain jarik itu. Ada yang aneh, simpul temali di jarik itu hilang satu, maksudnya tinggal satu ikatan. Nah, ini loh masalahnya. Sambil Pak Trimo membuka ikatan jarik itu, Pak Trimo mulai menceritakan sejarah jarik lurik itu. Pak Trimo bilang kalau jarik ini adalah jarik krodong mayit. Jari penutup mayat. Sebenarnya ada lima belasan jari kerodong mayat milik kakek saya, tapi yang satu ini berbeda. Selain koleksi tertua, jarik ini bukan kakek saya yang mendapatkannya, melainkan peninggalan dari kakek buyut saya. Kalau dilihat warnanya sih, kayaknya sudah tidak bagus. Dan agak pudar, kusut, dan sepertinya gampang dirobek. Tapi ternyata ada kisah di balik jarik ini. Oke, okay. itulah cerita panjang dari kain jarik lurik yang ditulis oleh Mas Simpleman, eh Mas Simpleman, maksudnya ya Mas Agil Saputra ya, keliru maaf. Jadi yang saya tahu ya Ini saya juga belum browsing ya Kain jarik itu ternyata mungkin Kain yang buat nutupin jenazah gitu Tapi sebenarnya ada juga sih yang dipakai gitu ya Kayak sewa ya mungkin ya Kain, kain jarik lurik itu uh, kalau di tempat saya itu mungkin sebutannya sewek gitu. Ya yang biasa itu dipakai ibu-ibu itu Ibu-ibu zaman dulu maksud saya Baik mungkin itu dulu cerita untuk siang hari ini Nanti saya lanjutkan lagi bab 2 nanti malam insya Allah Selesai insya Allah ya Semoga kalian suka dengan ceritanya Selamat siang dan selamat beristirahat